bulan ini MPK serahkan kepada Dewan Juri untuk menilai mengacu pada rujukan dimaksud. Pada prinsipnya kami Dewan Juri menilai 7 peserta lomba dari 6 jemaat telah tampil luar biasa, masing-masing dengan keunikannya, kelebihan dan kekurangannya. Inilah talenta-talenta terbaik yang telah Bapak Ibu persembahkan di hari bahagia kita saat ini. Namun tidak mungkin semua akan mendapat juara, tetapi ada peserta yang pulang dengan tidak dimentungi sebagai pemenang dalam lomba ini. Dewan Juri sekali lagi mengacu pada kriteria mana yang banyak melakukan kesalahan dan mana yang tampil maksimal, mana yang terbaik. Masing-masing kita, Dewan Juri pun memiliki bobot nilai yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya, kami pun menetapkan hasil yang terbaik dengan beberapa catatan. Untuk peserta dari utusan jemaat yang tidak memenuhi kriteria pokok, kriteria utama adalah harus mewakili 5 unsur kategori wadah. Ini kriteria pokok yang utama, sehingga sekalipun busananya bagus, penampilannya bagus, variasinya bagus, kami nyatakan bis. Itu berarti Bapak Ibu peserta dan jemaat bisa menentukan sendiri jemaat mana-mana yang dinyatakan bis. Yang pertama, peserta dengan nomor urut 1 dinyatakan bis berdasarkan kriteria utama. Peserta dengan nomor urut 5 dinyatakan bis berdasarkan tidak memenuhi unsur pokok lomba ini. Selanjutnya, peserta dengan nomor urut 6 dinyatakan bis karena tidak memenuhi kriteria pokok ini. Dengan demikian, masih tinggal 4 peserta yang merebut posisi 1, 2, dan 3. Sekali lagi, banyak hal selain kriteria pokok, ada penampilan-penampilan variasi yang pada akhirnya nampak siapa yang juara. Termasuk kami pun dengan teliti menilai di antara 4 peserta ini mana grup yang banyak melakukan kesalahan. Kami sudah punya data, kami punya rekaman, dan kalau ada yang protes kami menunjukkan data itu. Dan pada akhirnya Dewan Juri memutuskan untuk peserta dengan urutan ketiga terbaik dengan jumlah nilai 2000 pas jatuh pada peserta dengan nomor urut 2. Selanjutnya, peserta dengan nilai 2108 jatuh pada peserta dengan nomor urut 3. Dan peserta dengan nomor urut sekian dengan bobot nilai 2216 jatuh pada peserta dengan nomor urut tanggal hari ini, tanggal 7, merupakan angka keberuntungan bagi peserta dengan nomor urut 7 dari jemaat Bethlehem. Terakhirnya rangkaian lomba-lomba ini dengan nomor undian 12 nomor urut untuk majelis jemaat kami undang ke depan Bapak Pendeta Stanley Salimusan.
3, 4, 5. Dan ketua kompel pemuda yang dapat pemuda lagi. Ibu balik ke sana ya. Ya. Langsung. Bersiap-siap ketua kompel. Siap. Nomor undian ditanya. Iya. Opa cabut nomor. 166. Siapa yang nomor 166? Angkat tangan. Cepat maju. Satu, sembilan, enam. Iya, terima kasih. 15. Mantap. 15. Bapak Pendeta Arens, kami minta kesediaan untuk mencabut nomor undian selanjutnya. Saya baca dari belakang. Perhatikan angka belakang 0, angka di tengah 6, angka di depan 1. Tunjukkan. Oke. Pindah dulu ke depan. Ayo. Oke, siap. Kami minta kesediaan. Tujuh, tiga, enam, tujuh. Mari ibu, selamat mendapatkan. Baik, nomor selanjutnya 144. Kami persilakan kepada Ibu Pendeta. Ya, nomor berapa? 16. Ibu ada. 16 ketiga. 16 atau 91. Yang berikutnya. Iya, kami minta Bapak. Iya, Bapak. Nomor yang pertama 206. 206. 386. 386. Nomor yang ketiga 383. Iya, baik. Nomor 1 6 1. Kami minta kesediaan dari Ibu Oli Risakota. Mari Ibu. Ya, satu nomor undian lagi Bapak Ibu. Siap-siap. Nomor 315. 315. Selamat malam Lukas Bapak Ibu.
kipas angin. Ya. Siap-siap. Nomor ganda kuliah 1 6 2. Masih tersisa satu hadiah. Tinggal satu. Kami minta kesediaan dari Bapak Ketua. Yang di atas 100 jangan berharap. Yang di bawah 90 jangan juga berharap. Antara 90 sampai dengan 100. 98. Oh ya, makasih. Baik, kepada pihak keluarga. Tuhan memberkati kita, kasih ampun untuk keluarga-keluarga yang bersama kami. Bapak Ibu, kita di sepanjang hari ini kita akan tutulah, karena kami lupa bahwa hadiah diberikan oleh Ibu PPP Sinode. Selamat untuk Bethlehem juara 1 Pajak Mojo. Semangat Galilea. Selamat Galilea. Juara yang ketiga tim dari Bukit Zaitun, luar biasa. Iya, kita lanjut. Juara 1 Getsemani, 2 Bukit Zaitun, dan Galilea juara 3. Selamat lomba lompat karung dari Pertri. Selanjutnya pemenang lomba untuk dapat memberikan hadiah. Pemenang lomba lompat karung untuk perwata. Juara 3 Galilea. Iya, selamat kepada pemenang lomba. Selanjutnya, minta kesediaan dari PHPG Diaspora. Juara 1 Bethlehem, juara 2 Diaspora, juara 3 Galilea. Selamat untuk pemenang lomba. Selanjutnya, pemuda yang wali. Juara 2 Getsemani. Terima kasih, Bapak. Ayo, ngecuh-cuh tadi. Mana siapa? Juara 2 Karnal, juara 3 Getsemani. Mantap. Selamat buat adik-adik ya, Diaspora Karnal dan juga Getsemani. Iya. Terima kasih. Kita minta kesediaan untuk memberikan hadiah pada pemenang lomba. Selamat ya. Demikian pembagian 1-2 Galilea, juara 1 Galilea, juara 2 Galilea, juara 3 Bukit Zaitun. Selamat buat opa-opa, sudah menang. Iya, sudah menerima, bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya Pak. Dengan berakhirnya pemberian hadiah. Kami datang di hadapan kekudusan-Mu Allah Bapa yang mengucap syukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan di Klasis GPI Papua Sorong Manokwari. Bangun bersama dalam sukacita HUT GPI Papua yang ke-38 tahun. Amini, sehingga semua rangkaian kegiatan yang kami lakukan